Sebuah bola A massa 600 gram. Ini diketahui MA. Langsung kita buat ke kilogram. 0,6 kilogram. Dalam keadaan diam. Jadi VA sama dengan 0. Ditumbuk oleh bola B yang massanya 400 gram. Berarti apa? MB. 0,4 kilogram. Bergerak dengan laju 10 meter per sekon. PB sama dengan 10 meter per sekon. Setelah tumbukan, kelajuan bola B menjadi 5 meter per sekon dengan arah sama dengan arah semula. Berarti VB aksen sama dengan 5 meter per sekon. Tentukan kelajuan bola A sesaat ditumbuk bola B. Jadi tanyakan VA aksen. Diketahui MA 0,6 kilogram, VA sama dengan 0, MB sama dengan 0,4 kilogram, VB sama dengan 10 meter per sekon, PB aksen sama dengan 5 meter per sekon. Ditanya VA aksen. Jawab MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. MA nya itu 0,6, VA nya itu 0, MB nya 0,4, VB nya 10, MA nya itu 0,6, VA aksennya ini yang ditanyakan, MB nya 0,4, VB aksennya itu 5. Oke. 0,6 kalikan 0 itu 0, 0,4 kalikan 10 itu 4, sama dengan 0,6 VA aksen plus 0,4 kalikan 5 itu 2. Jadi 0,6 VA aksen itu sama dengan 2. Jadi VA aksen sama dengan 3/3 meter per sekon.